inilah tempat di mana ribut berlaku pada keadaan perjalanan kami lepas, di mana kami tak larat. Tapi kali ini mainin super-super bahasa menyeringi perjalanan kami. Nasihat kami, bagi siapa yang nak mendaki Gunung Kinabalu ni, jangan lupa training. Bukit Tabo pun boleh. Kalau tak, sendiri mau ingat. Menyesal. Masih ingatkah anda di tempat ini? Satu ketika dulu kami terkandas di sini lebih kurang jam berapa ya? Kurang pukul 3 lebih kurang. Tapi hari ini kami sampai di tempat ini lebih kurang pukul 12.30 tengah hari di layang-layang, pondok layang-layang. Jadi alhamdulillah, saya rasa ini satu pencapaian yang sangat memberangsangkan. Pencapaian awal kami syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memudahkan segala urusan kami pada hari ini. Angin begitu kuat. Jalan kiri.